selesai bersih-bersih ini, ada satu teman yang mau ngajakin masak-masak sekaligus makan-makan nih. Ini dia orangnya. Yuk kita ke rumahnya, yuk. Rumahnya tengah sawah, enak loh. Kita lagi menuju rumahnya Bu Titin. Enak rumahnya, tengah sawah. Kita lihat nanti view-nya ya. Sudah sampai nih di rumahnya salah satu rekan kerja saya, di rumahnya Ibu Titin, betul-betul di tengah sawah. Nah, kita akan masak-masak dan makan-makan di sini. Namanya Bu Ana. Hai Jeng Ana. Lagi masak nasi. Ini tuan rumahnya, namanya Ibu Titin. Coba Bu Titin lihat sini. Lagi cuci sayuran. Ikan apa ini, Mah? Ikan gurame. Ini Bu Ati lagi motong-motong ikan gurame. Tapi beliau tidak mau di video wajahnya. Ini Mama Ati ini. Ini banyak banget. Gede. Rame. Kita abadikan momen ini. Ada. Masing-masing ya. Yang pakai baju pink ini Ibu Ana. Hai Ibu Ana, yang hidungnya paling mancung. Yang babu ini Bu Titin. Nah, kita lagi masak-masak di rumahnya Ibu Titin. Kemudian yang baju biru ini Pak Alfi. Halo Pak Alfi. Halo. Yang malu-malu ini Bu Ira. Bu Ira yang paling cantik. Yang ini Pak Yoga. Nah, ini Zahwa, anaknya Ibu Titin yang punya rumah. Lalu Mama Ati, Ibu Ita. Nah, master chef-nya Mama Ati. Yang paling ahli masak. Nah. Tuh, bawang putih ya, Mah. Bawang putih, mangga, cabe, bawang merah, laos. Oh, laos. Nah, ini Ibu Ati yang masak, yang paling pintar masak.
dicampur apa mah? Pak choy ya? Pak choy. Pak choy. Pak choy. Terus tempe sama? Tempe. Habis ini goreng tempe. Goreng tempe. Thank you.
menonton. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.